Percobaan kedua, pertama. Halo guys, kembali lagi bersama aku Rangga Ditya. Di video kali ini aku akan kita akan bermain Minecraft dan menjadikan Creeper sebagai teman kita ya, yang biasanya meledak ini dia jadi teman dan bisa ngebantu kita ngelawan monster atau penjahat. Oke, mau tahu coba gimana caranya? Let's go ke videonya. Oke guys, jadi cara pertama itu adalah kalian siapkan telur Creeper atau kalian bisa mencari Creeper ya di jalanan, mungkin ada, kita lihat coba. 1 hour later. Ya, ternyata nggak ada Creeper lain, jadi kita spawn aja ya guys ya. Kalau kalian nemu juga bisa. Ini nggak tahu kenapa padahal udah difficulty-nya hard tapi Creeper-nya nggak muncul ya guys. Jadi kita spawn aja yang banyak. Apakah ini? Oh ini nih kayaknya nih. Bisa kita suruh duduk. Tapi nggak duduk sebenarnya, cuma diem doang. Oke, langsung aja. Apakah kita bisa menjadikan si bocil ini bodyguard atau teman kita? Oh bisa. Guys. Get over here. Oke. Sekarang ini kita tame lagi. Enak banget guys. Kita tame lagi, jadiin teman. Banyak guys. Oke guys, jadi di sini aku sudah mengumpulkan banyak banget pasukan atau teman Creeper ya di sini ya, friends Creeper. Jadi di sini kita langsung aja nge-spawn skeleton atau musuhnya dengan bersama dengan zombie ya guys. Jadi, padahal dia kan ayo berantem di air. Oke guys, jadi apa sih namanya, friends Creeper ini atau teman Creeper ini dia mendrop pedang emas dan juga diamond serta apa namanya gunpowder ya guys ya, atau bubuk mesiu. Dia ternyata dia bukan tangan kosong guys, ternyata dia memakai pedang tapi invisible ya, pedang gold atau pedang emas ya, golden sword. Oke guys, jadi karena saat semua friends Creeper atau Creeper temannya sudah mati, jadi aku akan mengunjungi Creeper temanku yang ada di gua ya guys ya. Dia tinggal di gua. Nah itu dia, dia sudah mulai terlihat. Jadi kita ajak aja dia berpetualang. Ayo Kemon, Kemon bro. Ayo jangan diem-diem aja lu bertapa di gua. Nah BTW guys, teman Creeper ini bisa teleport ya guys. Coba nih ya, kita banget dari situ. Apakah dia akan menuju ke sini? Belum ada guys, coba kita tunggu ya. 2 hours late. Oh kan? Bisa teleport dia guys. Enak banget guys, dia punya, dia bisa ngebantu kita ngebunuh hewan guys atau mob. Ini dia, kita lihat. Ini benar-benar teman sejati guys. Wow. Dibunuh dong, terima kasih. Jadi kita bisa nyuruh dia untuk mencari dagingnya guys ya, untuk mendapatkan daging kita bisa nyuruh dia, atau untuk ngebunuh temen yang main bareng kita di server atau di pakai ini ya, hotspot. Oke, coba kita suruh ngebunuh sapi nih supaya dapat daging. Ini juga larinya cepet banget guys. Wah ya, ya aku masih hidup. Percobaan kedua, ke tanah. Iya, aku masih hidup. Oke guys, jadi intinya teman friends Creeper ini akan menemani kalian di saat kalian kesepian ya guys ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. See you at the next video. Bye bye. Creeper bilang bye bye.